Halo sahabat Adenium seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat program akar pada Adenium RCN Hybrid. Pertama-tama siapkan bahannya. Pohon ini sekitar umur 7 bulan. Yang ini sekitar 1 tahun. Kita memprogram akarnya, akar gurita. Pertama-tama kita siapkan pisau yang steril dan tajam, lalu kita bongkar medianya. Kenapa diperlukan program akar? Karena akarnya kurang bagus, tidak menjaring, tidak seperti gurita. Oke, yang satunya. Cara untuk membongkar media, kita tekan-tekan dulu ya, memudahkan mengambil polybag supaya gembur. Cuci dulu untuk proses pencucian, kita seleksi dulu akar kecil-kecil yang kita potong segini. Untuk tepinya kita potong tipis.
saya potong agak panjang dan ini sangat pendek. Kalau ini nanti diprogram akar, akarnya mau direncanakan untuk memanjang. Jadi kesan alaminya dapat di sini. Kenapa ini dibuat pendek? Akar alami tadi itu kurang bagus, makanya saya potong pendek. Setelah ini kita kering anginkan selama 3-4 hari. Bisa juga dikasih bawang merah atau fungisida ditan dicampur B1. Yang sudah dicampur dengan B1 untuk kekentalan terserahlah. Cukup sekian video dari saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum.